Halo teman-teman semuanya, welcome back to Dunia Hara. Hari ini kita mau main game Sakura ya. Nah, kamu sudah siap kan, Mio? Sudah, Kak. Ayo kita keluar, Mio. Mio, kamu mau ikut berenang gak? Mio. Kita mau berenang di sebelah rumah kita, Mio. Wah, sudah selesai ya, Kak. Udah siap. Wah, Cat Burler mempersiapkan ini semua dengan bagus ya, Mio. Iya, Kak. Ini hadiah dari Cat Burler kan, Kak? Iya, Mio. Lihat itu, Little Pony kesukaan kamu, Mio. Kalau yang ini namanya siapa, Mio? Yang ini namanya Twilight, Kak. Wah, ada Twilight ya. Dan yang ini, Mio, itu bebek, Kak. Oh, ini bukan Little Pony ya. Iya, Kak. Bukan. Nah, di dalamnya juga ada bola-bola, Mio. Bola warna-warni. Wah, si Selin pasti suka sekali nih. Si Selin kenapa belum datang ya? Mungkin lagi di jalan deh, Kak. Dan Atom sama Atom juga belum nih. Wah, seru sekali. Kita punya kolam renang pribadi, Mio. Kapan lagi punya kolam renang pribadi? Dan, di atas itu warna-warni, Mio. Warna-warni. Dan di sini juga ada ember buat air tumpah, Mio. Wah, keren sekali. Seperti waterpark ya, Mio. Iya, Kak. Di sini juga ada Little Pony, Mio. Warnanya pink. Kalau ini namanya siapa, Mio? Kalau yang ini namanya Pinkie Pie, Kak. Halo, Pinkie Pie. Hai. Dia bisa ngomong. Wah, dia bisa ngomong nih, Mio. Wah, bisa ngomong ya, Kak. Cat Burler baik sekali, Kak. Pasti susah kan buatnya? Iya, sepertinya susah, Mio. Dan aku mau meluncur dari sini. Luncurannya lebar sekali ya. Yeay. Wah, asik-asik. Kakak, coba yang warna-warni, Kak. Nanti deh, coba yang warna-warni. Aku tunggu si Atom sama si Atom. Mereka pasti juga mau coba, Mio. Mio, ayo berenang sini, Mio. Iya, Kak. Mio lagi coba yang di luar, Kak. Ayo, masuk di dalam sini, Mio. Iya, Kak. Nah, Mio, kamu mau berenang yang mana, Mio? Mio pengen naik yang bebek, Kak. Oh, yang bebek. Iya, Kak. Mio mau naik bebek di atas air. Pasti seru. Wah, si Atom sama si Atom kemana nih? Katanya mau datang. Emangnya mereka janji jam berapa, Kak? Katanya mau datang jam 2. Sekarang udah jam 2.30 nih. Lama sekali. Mio mau naik bebeknya dulu, Kakak, ayo, Kak. Naik bebek satu lagi, Kak. Wah, asik-asik. Naik bebek. Yuta. Oh, kalian sudah datang ya? Yuta, kami sudah datang. Wah, kalian telat nih. Tadi katanya mau datang jam 2. Sekarang udah telat 2.30 nih. Sorry, Yuta. Tadi ada sesuatu di jalan. Tapi kan tetap harus tepat waktu. Iya, Yuta. Ayo, kita berenang. Iya, ayo kita berenang. Dan di atas ada yang warna-warni. Gimana kalau kita coba semuanya? Iya, coba semuanya. Ini kuda apa? Ini namanya kuda Little Pony. Nah, yang kalau warna biru ini namanya siapa, Mio? Yang itu namanya Rainbow Dash, Kak. Wah, Rainbow Dash. Wah, bagus sekali ya. Rambutnya warna-warni nih. Kapan-kapan aku mau cat rambutnya warna-warni seperti itu deh. Wah, Kakak. Nanti Kakak jadi Little Pony deh. Tapi kan seru juga, Mio. Warna pelangi. Ayo, Atom. Sebelah sini. Ada satu lagi nih, Mio. Di atas atap, Mio. Paling tinggi. Yang ini namanya siapa, Mio? Warna kuning. Itu namanya Fluttershy, Kak. Wah, Mio. Kamu tahu semua ya? Iya, Kak. Mio kan suka sekali sama Little Pony. Dan aku mau cobain dulu nih. Cobain yang warna pink ini. Ayo kita meluncur. Iya, Yuta. Ayo meluncur. Nah, ini warna kesukaan kamu kan, Atom? Yeay, wah sampai. Ayo kita cobain semuanya. Iya, coba semua. Nah, kali ini warna biru. Yeay. Lalu selanjutnya warna hijau. Yeay. Wah, seru. Ini warna merah. Dan kita coba lagi. Ini hijau muda. Wah, Kak, asik sekali, Kak. Iya, Mio. Dan airnya juga warna-warni nih. Kalau yang warna ungu ini, airnya warna ungu. Rasa anggur. Setiap air ada rasanya. Jelin sudah bawa ban berenang. Jelin aau tenggelam. Kata kakak Uta, ada kolam balu di rumah. Jelin mau main juga. Itu ada warna-warni. Ini apa ya? Cantik ali. Warna rambutnya warna pelangi. Cantik. Wah, Jelin, kamu sudah datang, Jelin. Kakak Uta, ini apa? Itu namanya Rainbow Dash. Itu kesukaannya si Mio. Jelin juga Pony. Wah, Selin, kamu sampai bawa ban ya, Selin? Iya, Kakak Uta. Kamu kan gak mungkin tenggelam di sini, Selin. Soalnya airnya tidak dalam, Selin. Jelin, au main-main. Duduk aja. Nah, gitu, Selin. Gitu baru benar, Selin. Jadinya kamu bisa terendam, Selin. Iya, Kak. Kalau dia berdiri, kakinya gak kena semua ya, Kak.
Nah Selin, susumu lagi habis nih. Nanti deh ya aku beliin. Kamu besar kayak gini dulu gak apa-apa kan Selin? Gak apa-apa kakak Uta. Tapi kak kalau dia terlalu besar susah mainnya loh kak. Nanti Mio, nanti aku baru beli. Aku lagi mau main dulu nih. Nah kolam yang sebelah sini aku belum main. Kolamnya lebih kecil. Si Selin pasti gak muat. Dan ada bebek juga Mio. Wah di sini bagus Mio. Ada love-love Mio. Love rainbow. Wah ada love-love ya kak. Mio suka kak. Yo Mio nanti kamu main ke sini ya Mio. Iya kak. Wah di sini asik nih. Airnya juga lebih hangat. Kenapa bisa lebih hangat ya? Seperti bermain di air panas. Dan oh iya aku belum joget nih. Hihu. Yeay. Nah kalau berenang harus joget seperti ini. Begini baru seru. Yuhu yuhu. Lihat gerakanku bagus sekali kan. Kalian juga ayo joget sama-sama. Di kolam renang kalau joget itu paling asik. Nang ning ning nang ning nong 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 nang ning ning nang ning nong. Ayo ayo joget terus satu. Wah atau makin lama makin pro ini. Iya Selin, Selin ayo ikutan Selin. Wah aku sudah sampai di kota yang baru. Tapi di sini banyak manusia. Manusianya kecil-kecil. Aku mau jalan-jalan. Wah, udaranya segar sekali. Kalau di tempatku, kuda yang naik manusia. Kalau di sini gimana ya? Apa itu? Ada yang warna-warni. Aku mau coba lihat. Sepertinya ada kuda. Kenapa kudanya warna-warni? Hei kamu, kamu itu siapa? Halo. Kamu bisa ngomong kan? Kamu siapa? Aku tanya, kenapa kamu jalannya seperti itu? Bukannya kuda itu berdiri? Enggak, kuda itu enggak berdiri. Itu ada raksasa. Raksasanya setengah manusia dan setengah kuda. Mio, Mio. Kakak, Mio lihat itu. Ada raksasa, Mio. Hah? Raksasa? Di mana, Kak? Itu, Mio. Itu di sana. Di dekat Rainbow Dash, Mio. Wah, iya, Kak. Raksasa. Tapi kenapa aneh sekali, Kak? Dia mirip kuda. Iya, atasnya mirip kuda, tapi di bawahnya manusia. Dan dia tegak, Mio. Kalau kuda kan jalannya bukan seperti itu. Tapi dia aneh sekali. Iya, Kak. Dia dari tadi lihat Rainbow Dash, Kak. Ada apa ya, Kak? Aku bingung nih, Mio. Ayo, kita ke sebelah sini. Jangan sampai kita kelihatan sama kuda raksasa itu. Nanti kalau diinjak, bisa gawat nih. Ayo, yuk sebelah sini. Iya, Yuta. Ayo, kita sembunyi. Kita sembunyi. Kakak, kenapa aneh sekali ya kak? Bisa setengah manusia dan setengah kuda kak? Iya tuh, aku juga bingung dari mana ya dia datangnya. Dan dia berjalan Mio. Kalau kuda kan harusnya kakinya di bawah semua kan Mio? Iya kak. Dan anehnya lagi, dia bisa ngomong Mio. Hah? Bisa ngomong kak? Iya bisa ngomong. Bukannya suaranya itu kayak mbek, mbek. Itu kambing Mio. Oh, kalau kuda gimana kak? Ah, suara apaan itu, Kak? Mio nggak pernah dengar. Oh, suaranya memang kayak gitu, Mio. Bukan, Kak. Suaranya mbek, mbek. Oh, tiruin suara kuda? Susah sekali. Oh iya, Selin. Ayo ke sini, Selin. Jangan di sana aja, Selin. Iya, Selin. Ayo ke sini. Iya, Selin. Ayo, kita sembunyi. Kita sembunyi. Jangan sampai kelihatan sama raksasa kuda itu, Selin. Ayo, Selin. Ya, kakak Uta, Selin mau sembunyi dulu. Sembunyi di mana ya? Di sini, Selin. Di sini sama kita. Sembunyi? Selin, kuat gak ya? Oh, Selin, kebesaran itu. Kebesaran banyak. Pecalan? Kamu mirip sama aku. Tapi kita beda. Kenapa matamu besar sekali dan rambutmu warna-warni serta badanmu warna biru? Kamu aneh sekali. Apa kamu bisa dimakan? Jangan makan aku. Jangan makan aku. Wah, sepertinya kalau dimakan enak. Aku mau coba makan. Ah. Nah, sudah aku telan bulat-bulat. Wah, enak sekali. Nyam-nyam. Kuda raksasa itu sedang ngapain tuh? Sedang ngapain? Nah, aku belum kenyang nih. Masih ada lagi. Masih ada yang warna ungu dan warna pink. Aku mau makan yang warna pink ini dulu. Kamu mau aku makan? Jangan makan aku. Jangan makan aku. Soalnya kamu beda sama aku. Kamu gak ada tangan, kaki semua. Wah, lezat sekali, lezat sekali. Tapi aku masih mau makan lagi nih. Mio, Mio. Gawat, Mio. Kenapa, Kak? Dia mau makan Little Pony yang warna pink itu, Mio. Apa, Kak? Pinkie Pie, Kak. Iya. Nah, sekarang giliran yang
kamu yang warna ungu. Nama kamu siapa? Aku Twilight Sparkle. Twilight Sparkle. Wah, Twilight Sparkle, nama yang bagus. Oh, kamu beda. Kamu ada tanduknya ya? Oh, Miu, kali ini giliran Twilight Sparkle, Miu. Gak bisa dibiarkan, nanti Little Pony-nya dimakan semua. Kakak, bantuin dia, kak, bantuin dia. Iya, iya, baiklah kalau gitu. Aku akan mencoba melawan dia, Miu. Iya, kak. Miu juga, kak. Aku ikut, aku ikut. Kalau gitu, ayo kita ke depan. Kita harus menyelamatkan Twilight Sparkle dan Little Pony lainnya sebelum dimakan semuanya. Hei, kamu! Wah, sepertinya ada suara. Dari mana ya? Aku di sini. Hai raksasa, raksasa kuda. Wah, ada manusia, manusia kecil. Ada apa kamu? Kamu makan kuda Little Pony-nya si Miu. Gak boleh. Eh, apa? Namanya Little Pony. Iya, iya. Tapi mereka enak sekali. Sekarang aku mau makan yang warna ungu. Jangan, jangan. Kalau kamu mau, hadapin aku dulu. Eh, hadapin kamu anak kecil. Iya, iya. Kamu harus kalahkan aku dulu. Baru kamu boleh makan mereka. Wah, kamu mau lawan aku ya? Siapa takut? Oh, tinggi sekali. Loncatnya tinggi sekali. Iya, aku loncatannya tinggi. Kakiku ini lebih kuat daripada kuda yang kakinya empat. Oh, tapi kakimu kan juga empat. Bukan, ini tangan, ini tangan. Wah, emangnya beda ya? Aku lihat sih itu kaki. Raksasanya besar, raksasanya aneh. Atam, 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 ayo kita bantu Kak Yuta. Aku takut, aku takut. Wah, si Atam malah takut. Aku juga bergetar-getar. Wah, kenapa si Atam malah bergetar-getar? Ya udah deh kalau gitu, kita lapor polisi aja gimana? Iya. Ayo lapor polisi, ayo lapor polisi. Tapi, apa lebih baik kita lari aja? Nah, ayo, ayo, kita lari aja. Kantor polisinya kan dekat, hanya di belakang rumah kita aja. Kita harus loncat pagar ini. Kita harus segera bilang sama polisi Iyo, supaya polisi Iyo bisa bantu Kak Yuta. Iya, Miu, ayo, cepat Miu, cepat Miu. Iya, iya, polisi Iyo, polisi Iyo. Polisi Iyo, tolong kami. Hah, ada apa? Polisi Iyo, tolong kami. Kenapa kamu lari-lari pakai baju renang? Tadi kami berenang, tapi ada raksasa datang, raksasa. Hah? Raksasa apa? Raksasa setengah manusia, setengah kuda. Tolong dong, dia sedang melawan Kak Yuta. Hah? Apa? Melawan Yuta? Iya, Kak Yuta dalam bahaya nih. Dia memakan Little Pony Miu. Hai monster, rasakan ini. Yeay, kena, kena. Oh, sakit itu, dasar kamu. Aku juga sakit nih. Si Miu mana? Atom sama Atom katanya mau bantu aku. Tapi kenapa malah aku sendiri? Aduh, aduh, sakit ini. Baiklah, ayo kamu lawan aku. Aduh, 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 aduh. Kakiku lepas. Kabur, kabur. Wah, dia kabur, dia kabur. Oi, tunggu kamu, tunggu. Jangan kabur. Kabur, kabur. Wah, gawat. Kakiku hilang nih, kakiku hilang. Oi, tunggu kamu. Jangan kabur, jangan kabur. Baiklah, aku akan menembak dia terus. Rasakan ini. Yut. Wah, untung aku bisa kabur nih. Dan sekarang aku harus ngesot-ngesot nih. Kakiku yang sebenarnya udah lepas. Aku harus kabur dari sini, kabur dari sini. Aku harus memulihkan kakiku dan menumbuhkan kakiku lagi. Monster kudanya lewat, monster kudanya lewat. Wah iya Tom, itu monster kuda yang tadi. Wah, aku tembak-tembak badannya menghilang nih. Dan ini dia, kakinya, kakinya lepas. Oh, untung aja aku berhasil mengalahkan kakinya. Tapi badannya gimana ya? Mungkin kakinya masih bisa tumbuh ya. Oh, Miu mana? Atau Mata mana? Aku harus cari mereka dulu. Wah, Atom dan Atom menembak monster itu. Wah, Atom, Atom, monsternya pingsan. Iya, dia pingsan, dia pingsan. Bukannya tadi kalian takut? Soalnya tinggal setengah, kami berani, kami berani. Ini dia pelakunya. Wah, ini monsternya ya? Iya, tapi kakinya sudah nggak ada. Miu, Atom, Atom, wah ini dia, ini badan kuda raksasa itu. Iya kak, kakinya hilang, kakinya sudah aku kalahkan tadi di depan. Kalau gitu, aku penjarakan monsternya ya. Halo teman-teman semuanya, sampai di sini dulu video Hara. Sampai jumpa di video selanjutnya ya. Ingat subscribe, like, dan share ya. Wah, lihat Miu, kembali, kembali. Little Pony-nya kembali semua. Iya kak, Little Pony-nya semua kembali seperti semula kak. Iya Miu, yeay, yang Pinkie Pie juga nih. Pinkie Pie, kamu gak apa-apa kan? Iya, aku gak apa-apa. Celine tadi ketiduran, sekarang Celine mau main lagi. Wah Celine, kamu malah ketiduran ya? Iya, kakak Uta, sekarang Celine mau main.